Halo geng, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita orang nak turun kongkong. Nak tengok apa yang ada hari ni. Dah lama tak turun kongkong, dekat 3 bulan. Hari ni kita cuba nasib kita di kongkong. Mudah-mudahan berhasil. Okey, untuk tidak buang masa, tergerak. Okey, bye. Jumpa lagi. Sepi di lokasi pertama ni. Cik Mat kita pun sibuk mengcasting. Oi, lakon pula Cik Mat kita ni. Aduh, suspend. Okey, tak apa, kita bertahan untuk 2-3 minit lagi. Kita tunggu apa keputusan dia. Okey. Beralih ke port seterusnya, iaitu port kedua. Okey, kita tengok apa hasil di sana. Okey, kita teruskan. Masa ni angin sangat kuat, sangat kuat dengan ombak dan sebagainya, dan kita ni habislah basah baju, mandilah kira, sedangkan pagi tadi baru mandi, ni terpaksa mandi lagi ya sahabat. Apa nak buat, kita tahan sajalah. Sekarang kita berada di lokasi yang kedua, kita tengah sungai kongkong, jadi kita tengok apa hasil dia, yang boleh kita boleh, mudah-mudahan berhasil. Jadi kita teruskan memancing, okey. Tu dia Cik Mat sana. Cik Mat sudah naik. Weh, lesen weh. Alamak. Sekali wak misai dah. Aduh. Apa-apa pun tahniah Cik Mat. Cik Mat, okey aja. Alamak, terbaiklah Cik Mat. Okey.
Cik Mat kata masak asam pedas. Haa, memang betul lah tu. Haa, itu dia. Haa, terima kasih lah apa-apa pun. Rezeki, rezeki. Haa, okey. Baik. Okey, sahabat-sahabat. Tempat ni nampaknya slow. Tak nampak buah kasi apa-apa pun. Cuma sekoi tadi. Cik Mat dapat. Jadi, kita beralih ke tempat lain. Okey. Okey, sahabat-sahabat, kita beralih lagi. Tempat tadi tak memuaskan lah. Sunyi sepi juga. Jadi kita beralih ke lokasi lain. Angin semakin kuat bila kita sampai di kosong tengah. Angin semakin kuat. Wah, betul-betul punya mandi. Aduh. Terpaksa memancing di belakang pulau sebab keadaan luar angin sangat kuat dan jadi kat sini pun sepi membangau kat sini. Aduh, nasib nasib. Okey sahabat-sahabat, setelah puas main ombak, setelah berlokos basah, laparlah pula, jadi kita makan dah dulu. Kita makan simple-simple aja. Kita makan nasi lemak, ikan nasi lemak, ikan goreng, ikan selangat kalau tak silap saya, ikan selangat goreng sambal. Jadi, tahanlah sejuk-sejuk ni, apa pun laju. Biasa tempat ni tak menghampakan sahabat-sahabat. Biasa kalau pergi di sini ada juga rezeki, ikan unga tanda dan sebagainya. Tapi hari ini langsung tak nak patuk, tak nak gigit. Kemungkinan faktor cuaca angin kuat dengan gelombang, mungkinlah itu sebabnya. Okey sahabat-sahabat, kita beralih lagi mencari tempat yang lebih sesuai, terlindung daripada angin dan gelombang yang kuat. Ini pun dah macam nak pening kepala. Mabuk, mabuk free. Ini dah dia. Baik. Terima kasih banyak. Oh, terbaik. Wah, sahabat-sahabat, ini untal sikit, ini lah besar untal.
seronok Cik Mak gelakkan saya. Haduh. Ini sajalah rezeki kita petang ni. Bolehlah kerapu. Alhamdulillah. Kami pun dah nak pulang. Dah pukul dekat pukul 6 dah. Jadi kami bergeraklah. Okey sahabat-sahabat, dah sampai masa untuk kita pulang. Rezeki yang dapatnya tak seberapa, tapi alhamdulillah kerapu ada 6 ekor 7 ekor, alhamdulillah. Sampai topi pun dah terbang. Hari ini memang angin memang kuat. Memang kuat sangat, jadi mengganggu proses pemancingan kita lah. Jadi hari ini kita pun nak pulang lah ni. Jadi okey, bye. Terima kasih sahabat-sahabat kerana sudi menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Jumpa lagi sahabat-sahabat. Sekian, terima kasih.